Oke, sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya Arya di Medika. Kali ini saya akan mempraktekkan cara mengoperasikan autoclave 18 liter non timer ya. Ini steril basah, bisa menggunakan kompor, tambang, batu bara dan lain-lain ya. Nah, caranya ini menggunakan uap jenuh untuk mensterilkan alat medis dengan cepat dan efisien. Yang pertama kita pasangkan ini dulu katup selam silikon sini. Nah, putar ya. Nah, ini manometernya mengatur tekanan udara. Kemudian kita masukkan ini dulu. Nah, ke dandanya ini ya, masukkan. Nah, kemudian kita dalamnya isi air kurang lebih 3,5 liter ya, di atas elektrik tube ini ya. Nah, kemudian kita taruh ini dandanya sini. Nah, oke. Dan kemudian kita masukkan gunting ini ya. Sebelum memasukkan alat-alat yang disteril, kita harus bersihkan dulu, cuci dan bersih, kemudian kita masukkan. Dan kemudian kita pasangkan ini selangnya ke sini. Nah, kalau udah kita tinggal tutup. Oke, setelah kita tutup semua ya, ini ada 6 kuncinya. Kemudian kita sambungkan kabel powernya ke saluran listrik ya. Nah, pada saat ini pemanasan akan dimulai. Kemudian katup udara ini kita buka agar udara dingin di dalam steril ini bisa keluar ya. Dan kemudian setelah keluar uap udara dari katup udara ini, langsung saja kita tutup kembali. Dan kemudian jarum tekanan udara ini akan bergerak sesuai waktu steril yang kita tentukan ya. Standarnya yaitu 121 derajat ya. Nah, setelah itu kita tunggu ya. Kemudian langsung saja kita cabut kabel powernya. Nah, kita tunggu sampai dingin, antara 20 sampai 30 menit, agar nanti pada saat kita mengambil alat yang steril tidak panasan dan kita buka katup udaranya ini ya. Nah, ini biar uap udara di dalam steril ini bisa keluar
dan kemudian kita bisa ambil dan buka bautnya ini semua 6, kita buka semua. Oke, proses sterilisasi sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu. Next ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.